Adik-adik, punya banyak teman itu baik loh. Dan jangan lupa jaga persahabatan kalian juga. Dan ikuti terus petualangan Bima X. Nermian telah kukalahkan dengan kekuatan Power Stone putih. Namun Reza telah memutuskan untuk pergi ke dunia paralel untuk mencari orang tuanya. Dengan perginya Reza, aku harus berlatih agar lebih kuat. Aku berpikir untuk menjadi partner yang sempurna seperti Reza, aku harus mengenal Rey. Jadi ayo kita latihan sama-sama di limbo. Dimas, kalau mendadak seperti ini, kayaknya nggak bisa. Pasti bisa. Setiap satria kan bisa masuk ke limbo. Di sana kita bisa latihan kekuatan jurus gabungan tanpa harus saling menahan kekuatan. Maksudnya bukan begitu, Dimas. Karya juga harus kerja, dan kita juga nggak tahu kan kapan Fudo bakalan muncul lagi. Kita bisa merasakan bila ada bahaya, jadi bisa langsung datang. Ayo, Rey. Tapi aku bilang nggak bisa. Bisa, tau gak? Karena tuh harus kerja. Ih, Rani, kamu kan bosnya kasih izin dong, Rey. Gak bisa, Dimas, Rey harus kerja. Ini kan keselamatan umat manusia. Bisa, ayo. Enggak. Dimas, bisa. Motor banyak belum bisa servis di sana. Kamu mikir, Hobbit? Enggak. Oh, begitu. Bukannya dia begitu sudah dari sananya. Kalau aku bisa, rasanya aku pengen. Sudah, temenin paman belanja yuk. Iya, paman. Gak. Ini Karandi, bukan Dimas. Karandi, paman. Aduh, gimana dong? Karandi. Apa Power Stone sintetis monster itu sudah diperbaiki? Sudah. Bagus. Dengan kekuatan barunya, dia pasti bisa mengalahkan Bima X. Sekarang kalian masukkan perintah ke dalam Power Stone sintetisnya agar dia mencari Power Spot. Jangan sampai dia tidak fokus dengan tugasnya seperti dulu. Dan apabila Power Spot bisa kita kuasai semua, dunia akan Fudo. Ujara. Apa kau bilang? Ujara. Huh?
monster bodoh. Mimi, tarik. Aku pergi dulu ya. Tidak apa-apa. Wahai Satria Garuda, kamu adalah? Iya, aku Harimau Spirit. Aku adalah kumpulan roh Satria Harimau di masa lampau. Terima kasih karena selalu membantu Dimas. Terima kasih. Oh iya, aku juga mau minta maaf. Tempat ini jadi rusak seperti ini. Usah khawatir. Sejak dulu latihan bersama para satria yang berbeda aliran bukan hal asing di Ibu. Dan hanya tempat inilah yang dapat menampung kekuatan para satria. Ternyata keputusanku untuk latihan bersama tepat. Rey, aku ingin lebih mengenalmu. Kita harus lebih sering lagi latihan bersama. Rey, kamu tuh terlalu serius. Kamu jarang berbicara tentang kamu. Ayo dong, ceritakan tentang kamu, Rey. Lebih baik gak usah. Saatnya kalian pergi. Kenapa ini? Aku sakit. Seperti ada yang memanggilku. Kak Randi, kok hari ini tumbennya sepi? Ya bagus dong. Jadinya kita gak ngantri kan? Jadi... belanja banyak, makan banyak. Tunjukkan hasil latihanmu. Jangan senang hati. Ah!
dunia berputar. Kau bukan koki itu. Halo koki cantik. Bima, Turga. Turga, toge goreng. Sui, jauhi mereka. Kalau berani, ayo lawan kami. Baiklah, aku akan melawan kalian. Tapi setelah pesan-pesan yang satu ini ya. Aduh, bumi berputar. Perutku lapar. Woi, tunggu. Sui, jangan kau berbuat onar. Aku tidak berbuat onar. Tapi kalau mau, hiya. Sui, 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 sui. Satria Garuda. Satria Harimau. Bima X Torga. Dan aku makan pura yang selalu lapar. Saatnya makan. Helios. Zoi, terimalah ini. Ini adalah kekuatan dari power stone sintetis dari Tuan Rexor. Kulitku dapat menyerap kekuatan apapun. Zoi. Zoi. Gunakan kekuatan es. Sekarang, baiklah. Bima, kau siap? Kita harus gabungkan kekuatan kita. Baik, aku mengerti. Kita hancurkan kulitnya dengan perbedaan suhu antara es dan api. Bima. Gak kena. Gawat! Bima! Bosan dengan kalian. Aku mau cari makan dulu. Rey, maaf. Tadi kesalahanku. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menghentikan gerakan dia. Tapi... Lapar. Gara-gara mereka, belanjaanku ketinggalan. Padahal aku tadi ketemu dengan koki cantikku. Dia kan bisa masak masakan yang enak buatku. Lapar. Tidak tahu terima kasih. Kau mau mengagalkan rencana yang mulia Blackheart lagi? Tidak. Tapi emang kalian punya rencana ya? Dengarkan baik-baik. Tugasmu adalah mencari power spot. Tidak lebih tidak kurang. Power spot? Apa itu? Aduh. Kedengarannya enak. Power spot adalah kekuatan natural di planet ini. Dengan kekuatan itu, rencana yang mulia Black Lord menguasai alam semesta. Aku memang bodoh. Kalau aku dan Rey lebih kompak, pasti tidak akan seperti tadi. Tapi supaya lebih kompak, aku harus lebih mengenal Rey. Tapi bagaimana cara mengenal dia lebih dalam ya? Ada satu cara.
luka. Iya, sabar. Pelan. Ini udah pelan, Rena. Baru juga segitu. Manja banget sih. Dah. Apaan sih, emang sakit kok. Kare, kenapa? Udah menyerang lagi. Aku harus pergi. Kare! Semua gara-gara Fudo. Kenapa? Sakit? Enggak. Jangan sentuh cahaya itu, Satria Garuda. Itu adalah gerbang cahaya menuju Dark Limbo. Dark Limbo? Apa itu? Itu adalah jalan belakang dari limbo ini, seperti labirin. Di dalam Dark Limbo tersimpan memori sedih para satria. Dimas masuk ke dalam karena ingin mengetahui siapa dirimu lebih jauh. Jadi Dimas tersesat di dalamnya. Bagaimana bisa? Kalian ada yang tahu di mana power spot? Ih, tanya baik-baik, kalian tetap saja diam. Sepertinya aku mencium bau yang lezat. Di mana ya? Nampaknya dari sebelah sini. Sepertinya di sini. Bahaya telah datang, Satria Garuda. Aku mengkhawatirkan Dimas. Tapi aku gak mungkin membiarkan penduduk kota diserang. Setuju. Selamatkan dulu para manusia yang ada di kota. Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku masuk ke limbo? Limbo? Ternyata ini dunia para satria. Tidak kusangka ada tempat seperti ini. Pertama-tama, terimalah salamku ini. Aira, Blaster Bottle! Cantikku, tapi dia tidak bisa memasak buatku karena Satria menghalangi. Saksikan episode berikutnya saat aku menyantap para Satria. Zai! Zai!